الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول مخصوص سنون الله يقرأ عليك والصلوات على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمر الإيمان والصلوات أكرم كبالي سلطة شاكا صلاة سلطة dengan menghormatkan yang sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai ahli khutbah pada hari ini, mimbar ini mengajak sidang jemaat sekalian untuk menghayati intibati khutbah yang disampaikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam wajib bangkit daripada kelalaian dan dua daripada kejahilan. Yang kedua, tinggalkanlah sikap mementingkan diri dan terukuk kelemah sendiri sehingga sanggup membutuhkan asas ketakwaan yaitu akidah yang benar dan memberikan rasa takut kepada Allah SWT. Yang ketiga, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan hadis berpandukan untuk para ahli ulama yang lebih mulia menunjuk jalan ke arah kebenaran. Kita telah mendapat somsah daripada golongan yang berpandukan kaum nasib. Yang keempat, pertahankan institusi agama yang sering ditumpah dari kelangsungan memelihara kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kelima, berhati-hati dengan inti agama dan ideologi agama lain yang berusaha memurtadkan umat Islam serta melenyapkan Islam sebagai agama negara. Yang keenam, peliharalah kedaulatan negara daripada ancaman musuh-musuh dari dalam maupun luar dengan memperkasakan undang-undang mengikut tafsiran syarak. Sidang jemaat yang berhormati Allah, yang baru berpesan supaya kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dengan melakukan ibadah dan amal saleh secara istiqamah, terutama solat waktu berjemaah, serta mendidik hati kita berasa risau dan bersah apabila berjalan dengan masjid. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang yang cinta dengan masjid, kerana tujuh golongan dijanjikan naungan Allah SWT di hari kiamat telah di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Wa qalbu mu'addadun bil masajid." Yang bermaksud seorang yang hatinya selalu berikat pada masjid. Allahumma والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وأدل بين قلوبهم واجعل من قلوبهم الإيمان والحكمة وخفيتهم على ذمة رسول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الدعاة والمجاهدين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا الله. Ambilan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat serta berilah rasa tanggungjawab dan dalam diri kami untuk laksanakan hutang dan jadilah kami terhadap larangan. Ya Allah, didikanlah diri kami untuk mendirikan salat waktu berjemaah, mengeluarkan zakat dan dengan sekilas diri kami dengan sifat-sifat makbulah. Kurniakanlah kepada kami yang akan menyebabkan jalan kesehatan dan kekebalan hati yang berfungsi kepenuh keikhlasan dan melakukan amal kebaikan. Ya Allah, kurniakanlah seluruh tauhid
yang maha mulia Sultan Jalaluddin Rizwan, Sultan Aziz Muiz bin Syah bin Anwar, Sultan Azlan bin Abu Rizwan, Anwar bin Tuhulah, dan Raja bin Maisuri Jalaluddin Rizwan, kami salam salim serta kami raja dan seluruh rakyat Jalan Kudus sekalian. Rabbana la ta'alna fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu